Hai guys, welcome back to my channel. Nah, jadi dalam video kali ini, sesuai judulnya, gue bakal kembali mereview sebuah produk. Lagi-lagi ini sebuah produk Sleeping Max. Emang anaknya tuh agak bucin banget gitu ya sama Sleeping Max. Nah, jadi ini produk Sleeping Max-nya dari Garnier yang varian Sakura White. By the way, gue gunain produk ini tuh juga udah lama banget. Kalau di video sebelumnya yang gue review Garnier Sleeping Max, tapi itu yang like complete yogurt gitu. Nah, di situ kan gue bilang itu tuh gue gunain itu selama 1 tahun. Nah jadi selama satu tahunan tuh itu tuh kayak gunainnya tuh gue kayak di rolling. Kayak misalkan gue lagi pengen dapetin kulit yang kayak gini nih, gue gunain yang like complete. Terus kayak misalkan gue pengen dapetin hasil yang kayak gini, gue gunain Sakura White. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi kayak disesuaikan aja sih dengan kebutuhan dan keinginan kalian gitu, butuhnya yang kayak gimana. Karena untuk hasil dari keduanya, kalau menurut gue tuh ini kayak bener-bener beda banget. Dan mungkin di next video juga gue bakal coba compare langsung head to head keduanya ini, kira-kira mending yang mana. Nah, makanya nih buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, belum pada subscribe kan, ayo diklik dulu subscribe buttonnya di bawah dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian ini gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. So langsung aja kita ke reviewnya. Nah, jadi untuk kandungan utama dari produk ini tuh dia mengandung 2 kali ekstrak bunga Sakura White yang berfungsi untuk mencerahkan kulit, menjaga elastisitas, dan juga bisa mengecilkan pori-pori cuy. Dan untuk klaim dari produknya sendiri, di sini tuh dia ngasih tahu bahwa ini tuh bisa melembabkan wajah hingga 24 jam dan membiarkan bernafas selama Anda tidur, terus juga membantu mencerahkan warna kulit, terus juga menyamarkan bintik hitam, dan juga merawat kehalusan kulit. Dan untuk packaging dari produknya sendiri, ini tuh juga dia terbuat dari jar kaca kayak produk-produk krim pada umumnya gitu ya. Dan jujur, pas gue lagi bikin TikTok, itu tuh kayak gue baru notice kalau ternyata packaging dari produknya ini tuh ternyata beda gitu cuy, dari yang gue dulu pakai sama ini nih yang baru-baru ini gue pakai. Ini tuh jadi kayak beda. Jadi kalau yang lamanya tuh dia lebih apa ya, warna pink tapi lebih butek gitu. Jadi untuk isi produknya itu nggak begitu bisa kelihatan dengan jelas. Sedangkan untuk packaging yang barunya, ini tuh dia warna pink, masih sama warna pink, cuman pinknya itu dia kayak transparan. Jadi kalian tuh bisa ngelihat isi dari produknya. Dan untuk size dari produknya di sini juga dia masih sama aja, yang ini masih 50 dan ini juga 50 mili. Dan yang paling gue suka dari produk ini tuh untuk teksturnya dia tuh kayak bener-bener kelihatan gak sih. Nah, ini tuh dia kayak bener-bener ringan banget. Jadi walaupun dia warnanya putih dan agak ngepink, itu tuh dia sama sekali nggak bikin white cast atau sama sekali nggak bikin muka lu ngedempul putih-putih gitu. Jadi pas kalian templokin gitu ya ke muka terus diratain, udah itu tuh dia kayak langsung berubah menjadi air dan cepet banget untuk meresapnya. Dan berasanya tuh di kulit kayak bener-bener terhidrasi dan bener-bener lembab banget, kayak bener-bener bisa memoisturizer banget. Dan menurut gua ini tuh cocok banget sih buat kalian yang kayak udah skincare nih malam-malam terus tiba-tiba kayak lapar dan pengen beli nasi goreng keluar, itu tuh kayak masih aman banget karena dia tuh sama sekali nggak bikin white cast, sama sekali nggak bikin putih-putih, pokoknya masih normal-normal aja muka lu gitu, kelihatannya nggak kelihatan yang aneh-aneh gitu. Dan untuk mencerahkannya juga dia kayak bener-bener dapet banget. Jadi kayak misalkan nih gue gunain malam-malam sebelum tidur gitu ya, gue pakein dan muka gue itu bener-bener berasanya lembab banget. Dan ya udah besok paginya tuh muka gue kayak cerah, terus kayak super duper lembab, pokoknya kelihatannya tuh kayak bener-bener kulit yang sehat banget. Dan untuk aromanya menurut gue juga ini dia masih sama-sama enak. Ini dia nggak terlalu yang nyengat banget, cuman masih bisa tercium gitu aromanya. Dan menurut gua ini tuh dia lebih diperuntukkan untuk kalian nih yang memiliki kulit kering terus kayak pengen punya kulit yang sehat, yang glowing dan cerah. Mungkin kalian bisa coba produk ini. So mungkin segini dulu aja video dari gua, semoga membantu. Gua Dani Iskandar dan sampai jumpa di video selanjutnya.